Guys, yang ini aku masak kakap pakai saus Inggris ya, kecap Inggris. Nah, ini bumbunya aku sote dulu nih. Guys, ini sekarang ikannya ya, kita sote atau goreng ya. Posisi ada kulit di bawah. Guys, ini masak kira-kira berapa menit nih? 5 menit lah. Kita balik ya, kita balik. Ini harus ditutup juga kalau nggak mateng nih, karena kebesaran jadi aku bagi dua ya. Nah, sekarang nih aku mau masak sausnya lagi. Ini pakai bumbu yang tadi, bumbu dasarnya ya, 2 sendok. Terus dikasih butter juga tuh, disote dulu. Kasih sausing wine arak Cina ya, kira 2 sendok makan. Terus kasih kecap Inggris juga ya, dikasih itu seleri ya, supaya agak kental-kental lah guys ya. Terus kita tuang ke atas ikannya itu. Kondimennya aku kasih tomat, wortel ya. Kita taruh di atas ikannya tuh sebagai topping. Sekarang aku mau coba nih guys nih. Nah, itu penampakannya ya kayak gitu tuh. Aku coba ya ikannya ya. Jadi lebih enak dikasih sedikit jeruk nipis, supaya tidak bau, tidak fishy ya. Nah, aku tuh cobain wortelnya tuh. Guys, ini aku mau makan siang dulu guys. Oke, bye-bye.